Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahe warhamhe wa'afihi wa'fu'anhe. Bagi dunia mungkin kamu adalah miliarder selebriti atau toko penting. Namun bagi malaikat maut kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar sebelum melanjutkan. Alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya artikel ini admin kutip dari liputanan.com. Kematian yang bisa datang secara tiba-tiba yang hanya bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian menjadi pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap harinya. Bahkan setiap hembusan nafas, kita gak di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap sang pencipta, sang pemilik bumi dan juga langit. Tim Umar berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang paling cerdas dan paling mulia? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap untuk menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata, jadi semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan yang tiada batas atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kali ini datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris sinetron dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis pukul 1.05 dini hari. Kabar duka ini diperoleh dari unggahan pesinetron Putri Patricia. Di Instagram pribadinya, Putri menyampaikan ucapan duka atas kepergian Yana Zain. Turut berduka cita untuk keluarga besar Yana Zain. Perjuanganmu tidak sia-sia karena kamu sudah membesarkan dua anak perempuanmu yang berhati mulia. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Putri juga mengunggah foto dirinya bersama masih terbaring lemah di rumah sakit karena penyakit kanker payudara yang diderita oleh Yana Zain. Sempat dilarikan ke rumah sakit Maipada, Jakarta Selatan, kondisi kesehatannya dikabarkan menurun beberapa hari. Baru saja kembali ke Indonesia setelah menjalani pengobatan selama 4 bulan di Tiongkok. Sepulangnya dari Tiongkok, kondisi Yana Zain mulai membaik, jadi bisa dibilang payudara saya sudah hampir 100% sembuh. Untuk kondisinya keseluruhan itu sudah membaik 70-80%. Apalagi saya sudah bisa jalan, ungkap Yana Zain ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari Minggu. Semoga almarhumah Yana Zain yang diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe.